Baik, berikutnya dari Aura di Makassar, ustadz, apa hukumnya keputihan? Kalau misalnya kita sudah bersihkan setiap mau sholat tapi keluar ketika sholat, apakah itu membatalkan sholat? Dan kalau misalnya kita sedang sholat Isya, kemudian istirahat untuk sholat Tarwih dan keluar keputihan lagi, apakah wudhu juga ikut batal, Ustaz? Nah, keputihan itu kalau dia hal yang lumrah biasa pada perempuan, itu enggak ada hukumnya. Tidak berpengaruh pada wudhunya, tidak berpengaruh pada sholatnya. Tapi kalau keputihan maksudnya keluar seperti cairan di masa dia haid, itu baru dihitung sama dengan darah haid, kalau dikeluar di masa haid. Ada cairan. Tapi, kalau keputihan seperti umumnya pada perempuan, itu enggak ada masalah. Itu bukan hal yang membatalkan wudhu dan tidak berpengaruh pada sholat. Semoga Allah memberi taufik, pas.